Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawala, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah muliakan, ada enam poin yang mau kita sampaikan tentang judul hari ini tentang mendisiplinkan diri agar sholat lima waktu tetap lancar. Jadi disiplin ini adalah kalau dalam bahasa agama istiqomah. Maka istiqomah ini ada dalam ungkapan al istiqomah khairum min al fikarama keistiqomaan itu lebih baik daripada seribu kekeramatan, kejadian yang luar biasa. Maka kita bermohon kepada Allah agar sholat lima waktu ini tetap istiqomah kita, lancar kita menjaganya. Ada potongan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103. Saya ambil potongannya. Saya mulai dengan uh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kanat alal mu'minina kita bammaukuta. Inna salata, sesungguhnya salat itu, kanat alal mu'minin, adalah salat itu atas orang-orang beriman, kita bammaukuta. Waktu yang ditentukan. Ayat Quran mengatakan maukuta, bukan mau kita, bukan maunya kita. Jadi kalau mau-mau kita, mau salat- salat mau tidak-tidak. Tapi ayat Quran mengatakan mau kuta. Ada waktu yang ditentukan. Bukan semau manusia, tapi maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang harus kita timbulkan di dalam diri kita agar sholatnya bisa terjaga lancar, bisa kita disiplinkan. Pertama, tanamkan kesadaran akan pentingnya sholat. Karena kalau seseorang sadar itu penting, dia akan berupaya melakukannya. Sadar seseorang bahwasanya kalau dia bekerja, ada hasilnya, dia akan berupaya. Sadar seseorang duit itu penting bagi diri dia, dia akan cari. Sadar seseorang kalau dia perlu dengan kendaraan, dia berupaya untuk itu. Sadar seseorang dengan kesehatan, dia akan menjaga itu. Nah, sholat tanamkan di dalam diri. Sadar bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Tanpa sholat, ibadah kita yang lain menjadi kurang bermakna. Rasulullah SAW dalam potongan sabdanya mengatakan, pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Satu. Yang kedua poinnya, membuat jadwal dan mengatur waktu. Karena manusia ini terkadang tidak teratur tidurnya, tidak teratur makannya, tidak teratur urusan dunia lebih banyak, dan melulu untuk itu sementara akhirat terlupa. Buat jadwal, kenapa orang ketika ada tanggal-tanggal kosong, weekend, ada waktu disediakan untuk liburan, kenapa untuk Allah tidak disediakan? Prioritaskanlah sholat itu sebagai hal yang utama. Kalau seandainya orang mau ada acara, dia buat alarm dan agenda, apakah Allah tidak lebih penting dari itu semua? Karena panggilan itu ada panggilan sholat, ada panggilan haji, ada panggilan menghadap malaikat maut. Tunggu mana kita? Yang ketiga poinnya, supaya sholat itu disiplin, sholatlah di awal waktu. Karena makin lama, kadangkala, akhirnya merasa beban karena terasa beban, akhirnya sholat itu tidak bisa dilakukan. Sholatlah di awal waktu. Yang keempat, sholat itu didirikan secara berjamaah. Karena kalau berjamaah, pahalanya dalam satu hadis 27 kali lipat atau 27 derajat, ada yang 25. Intinya, sholat berjamaah itu kita terdisiplinkan kan, karena menyesuaikan dengan waktu jadwal masjid. Yang kelima, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditolong dalam istiqamah Karena ada perkataan zikirlah la haula illa billah. Tiada daya untuk taat dan tiada kuasa untuk menolak maksiat kecuali izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah pertolongan Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah memperkuat niat dan motivasi setiap malas ingatkan diri aku ini dari mana berada di mana dan mau ke mana karena kalau dia tidak sadar maka ini niat dan motivasinya itu nggak ada nggak kuat maka terasa malas dan berat tujuan hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala itulah ikatan kita kepada Allah akhir sebagai uh, tausiah singkat kita paksa diri agar mendisiplinkan ibadah lama-lama terbiasa mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Putra uh, begitu saja Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.